terbesit sedikit pun di kepalaku bahwa aku akan bertemu dengan sosok seorang gadis. Gadis yang dengan mudahnya mencuri perhatianku. Bukan hanya mudah, dalam sekejap saja aku tak tahu lagi akal sehatku ada di mana. Aku tidak pernah menyangka akan mendapati diriku merasa senang ini. Ketika melihatnya lagi, melihat orang yang baru saja kutemui tempo hari. Ya Tuhan, bagaimana bisa selama ini aku tidak mengetahui bahwa gadis ini tidak bisa melihat. Heran rasanya, bagaimana bisa kedua mata yang tak bisa melihat tetap dapat terlihat indah seindah matanya. Aku dibuatnya terbiasa untuk hanyut dalam suara dan gelap tawanya. Detik demi detik yang kulalui begitu kunikmati, tak ingin kuakhiri. Aku ingin tenggelam lebih dan lebih dalam lagi. Bahkan jika aku harus menghabiskan seluruh waktu yang kupunya untuknya, aku bersedia. Aku bakal menikmati kebersamaanku dengannya, walau hanya dalam diam. Aku tidak pernah berharap lebih dari gadis ini. Tak ada sedikit pun darinya yang ingin kuubah. Bahagiaku sempurna ketika aku tahu bahwa dirinya akan segera menikmati indahnya dunia. Jawaban dari pertanyaanku akan segera terjawab. Kubuka pelupuk mataku perlahan. Kali ini yang kulihat bukan gelap tak berujung yang biasa menjadi kawanku. Harapanku yang telah lama terkubur kini muncul lagi. Terlebih lagi, ada dia yang menjadi tempatku berbagi. Ada dia yang menanti kabar baik dariku. Penantianku tak berhenti begitu saja. Ada semangat yang begitu membara dalam hatiku. Tapi, kenapa penantian ini berubah dari yang tadinya penuh rasa semangat menjadi kekhawatiran? Muncul ragu dalam benakku. Lebih dari ragu, aku merasa takut. Takut penantianku berubah menjadi kekecewaan. Aku akan pertaruhkan segalanya, masuk kebahagiaanku. Aku akan hadapi segala kenyataan yang terjadi. Kini, aku hanya ingin jawaban dari penantian panjang ini. Aku begitu tersentak melihat pemandangan di depanku. Apa yang kulihat telah berhasil mengukir senyum di bibirku. Tak kusangka ada seseorang yang bisa membuatku merasa istimewa seperti ini. Istimewa. Sesuatu yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Hatiku terkesiap membaca kata demi kata yang tertulis pada selembar kertas putih itu. Kakiku lemas, tak bertenaga, dan aku sesak seperti kehabisan udara. Ia telah pergi untuk selamanya. Aku tahu suka selalu diikuti dengan duka. Tapi apa mungkin kebahagiaan dapat berubah menjadi duka
dalam waktu singkat ini.